Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan yang masih berada di channel YouTube Shukri Vlogs. Jadi pada video kali ni saya berada di satu lokasi yang mungkin ramai sudah tahu akan kewujudan tempat ni. Saya akan explore ke Balai Polis Gombak Lama, yang mana dah ramai tim-tim paranormal dan explorer yang buat rakaman di sini. Tapi tak apa, sebab saya nak jadikan sebagai satu video, sebab saya pernah datang ke sini, explore ke sini, tapi disebabkan channel lama saya hilang, jadi video tu dah hilang semua. Jadi untuk channel baru ni, saya akan explore kembali ke Balai Polis Gombak Lama untuk tahun 2023. Okay, jadi tak apa pun masa, jom kita explore. Let's go. Okey, jadi boleh nampak ah jalan masuk ke kawasan tempat ni yang terpencil dalam hutan ni. Ada sebuah bangunan tinggalan yang dikenali dalam kalangan masyarakat kita sebagai Balai Polis Gombak Lama. Okey, jadi tak nak buang masa, kita terus mulakan rakaman. Boleh tengok keadaan terkini pada tahun 2023 ni, saya datang dah semakin usang tempat ni. Sini kawasan dia lapang. Okay, kita cuba dulu lihat keadaan bahagian luar tempat ni. Pelik kan? Wujudnya sebuah balai polis yang jauh daripada penempatan dan juga terpencil. Tadi saya lalu ikut jalan Gombak Lama ni, melalui perkampungan orang asli sebelum sampai ke sini. Memang jauh daripada penempatan dan tidak logik untuk dikatakan ni sebagai balai polis. Dan menurut beberapa sumber yang saya buat, ini bukanlah satu balai polis seperti yang didakwa cerita dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh masyarakat kita, tapi sebenarnya sebuah pejabat, ada juga yang mengatakan sebagai banglo, yang bertujuan untuk melakukan satu penyelidikan di sini, ya, kalau tak silap saya. Okey, mereka mendakwa tempat ni sebagai Balai Polis Gombak Lama kerana boleh tengok warna atap tempat ni, bangunan ni berwarna biru, jadi seakan-akan balai polis. Jadi fikir, bila difikirkan secara logik, takkanlah ada balai polis di kawasan yang sangat-sangat terpencil macam ni. Okey, saya tak nak buang masa, saya nak teruskan eksplorasi saya. Tempat ni tak adalah besar sangat seperti rumah-rumah banglo ataupun yang lainnya, tapi memang agak terkenal tempat ni di sekitar Gombak ni. Mungkin ada yang pernah menumpang di sini. Okey, dekat sini ada satu gambar atau potret. Potret macam seorang perempuan. Jadi macam seorang
kanak-kanak. Macam hidup lah gambar ni bila ditenung lama-lama. Macam hidup gambar ni lah bila saya tenung lama-lama. Dah semakin usang, dah ditelan alam lah tempat ni. Tak seperti saya singgah pada waktu kali pertama beberapa tahun yang lepas. Jika korang bertanya pada saya akan keseraman tempat ni, walaupun pada waktu siang, saya boleh cakap boleh tahan tempat ni. Walaupun satu tempat yang taklah begitu besar, jujur saya cakap lah, lepas saya tertengok gambar tu, gambar yang ada dalam sebuah bilik tu lah, tadi agak meremang juga. Tapi tak apa, saya dah biasa hadap benda-benda macam ni. Mungkin salah satu sebab kenapa saya meremang ke tempat ni walaupun pada siang hari, disebabkan oleh tempat ni pernah, mungkin pernah dijadikan sebagai lokasi pemujaan. Itu kemungkinan besar yang saya dapat jelaskan mengenai Balai Polis Gombak Lama. Saya dah explore keseluruhan tempat ni. Taklah begitu besar. Okay, jadi mungkin itu saja yang saya dapat sharekan untuk eksplorasi kali ni ke Balai Polis Gombak Lama ni. Tak banyak yang saya boleh perincikan mengenai tempat ni. Sebab kawasan dia terhad, sebuah bangunan yang kecil saja. Dan itulah dia. Saya nak gerak ke lokasi yang lain pula lah. Sabtu pokok ni. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton video ni dari awal sampailah akhir. Walaupun hanya video pendek pada kali ni, tapi syukur kerana saya dapat rangkumkan tempat ni. Saya datang balik sebab video first saya di eksplorasi di sini
telah hilang kerana channel lama telah dihapuskan atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi untuk channel baru ni, saya dapat explore balik ke sini dan insyaAllah saya akan ke beberapa lagi lokasi yang menarik yang saya akan tunjukkan kepada semua. Okay, jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak makan ke? Sini, sini. Ada roti, ada roti. Makanlah. Makan, makan. Makan tak jalan buat tu. Bahaya betul. Selera saya bagi roti je. Makan. Okay, alhamdulillah. Jadi, kegerak sekarang, okay? Let's go.